terkait pencegahan penularan COVID-19 selain 3M kan ada juga masyarakat diimbau untuk meningkatkan imunitas ya dok ya. Untuk sejauh ini dokter Lydia di Puskesmas apakah ada langkah lain selain 3M seperti suplai vitamin atau sejenisnya dok? Nah, oke, terima kasih. Kalau untuk suplai vitamin, biasanya kan pasien yang berobat pasti akan konsultasi ke dokter. Nah, di situ dokter di Puskesmas akan memberikan vitamin-vitamin apa yang dikeluhkan oleh si pasien. Pasti suplai vitamin pasti ada. Dan kita pun juga terus selain vitamin, tetap makanan yang bergizi. Nah, ini mungkin dokter kan nih kalau masalah makanan nih, lauk yang sempurna itu seperti apa tuh di masalah piringku ya dok ya. Nah ini, nah itu tuh, ya mungkin dok. Dokter kan lebih penting tentu saja, makanan. Ya yang lebih penting tentu saja adalah kita harus menggunakan vaksin yang sudah ada. Nah ini penting. Ya, selama ini kita ribut mencari vaksin yang belum jelas ya, tetapi justru anak-anak kita perlu kita lindungi. Ya, nah ini dia. Nggak bisa anak-anak kita itu hanya cuma sekedar diberi sari kurma, ya kan? Nggak bisa cuma sekedar diberi apa tuh yang sekarang lagi ngetren tuh, Habatusaida misalnya, ya kan? Jadi anak-anak harus diimunisasi. Nah, ini penting. Air susu ibu saja mengandung imunoglobulin, setuju. Tetapi imunoglobulin yang tidak spesifik. Ya, tetapi kita harus punya imunoglobulin spesifik yang hanya bisa didapatkan kalau anak ini divaksinasi. Nah, ini yang paling penting justru. Ya, jadi kita nggak boleh mendengarkan para alternatif-alternatif yang mengatakan bismillah kalau anak ini nanti panas itu tandanya mau gede. Ya kan? Udah pakai bawang aja, pakai segala macam empon-empon, nanti panasnya turun sendiri. Ternyata anaknya difteri, Masya Allah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.